Pemirsa, Polres Lingga melalui Babin Kamtipnas Kelurahan Dabo berhasil mendapati korban dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kejadian tersebut berlangsung saat Bribka Henry yang biasanya rutin menyusuri wilayah kerjanya, salah satunya adalah di penginapan Hans yang berada di Jalan Mutiara Sekop Darat, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Dari penginapan inilah Bribka Henry menemukan korban EW, seorang perempuan berusia 40 tahun yang kemudian diketahui sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Bribka Henry kemudian membawa korban ke Polsek Dabo Singkep. Selain EW, ikut juga yang menjadi korban adalah US. Sementara itu pada jalannya konferensi pers, pihak Reskrim Polres Lingga menghadirkan dua orang pelaku. Pelaku pertama seorang laki-laki berinisial AS, umur 43 tahun, beralamatkan Tanjung Pinang. Dan tersangka kedua seorang perempuan dengan inisial R, umur 40 tahun, beralamatkan Kabupaten Banyuasin. Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Rustam mengatakan bahwa modus operandinya adalah pelaku melakukan perekrutan tanpa memiliki izin yang resmi, kemudian melakukan penipuan dengan cara mengambil uang korban. Kemudian pada 2 Oktober 2022 lalu, pelapor EW tiba di Dabo Singkep. Pelaku AS kemudian mengatakan kepada korban EW bahwa dirinya sudah berada di Malaysia. Pelaku AS kemudian membawa pelapor EW ke penginapan Hans di Dabo Singkep. Korban EW juga dilarang untuk keluar kamar, hingga akhirnya pelapor EW bertemu dengan Bribka Henry. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, saya melaksanakan rutinitas saya sebagai Babin Kamtipmas, yaitu menyambangi. Salah satu tempat yang saya sambangi adalah Wisma Han. Setelah saya menyambangi Wisma Han, memberi imbauan hak Kamtipmas, tiba di parkiran seorang wanita dengan keadaan linglung menghampiri saya dan memberikan sebuah HP kepada saya. Dalam HP tersebut ada komunikasi bahwasanya informasi yang saya dapat, wanita tersebut merasa tertipu dan ingin melaporkan ke pos terdekat. Selanjutnya, saya memberi kontak HP dan menyuruh wanita tersebut jangan panik dan kembali ke kamar. Setelah itu, saya kembali ke Polsek untuk meminta petunjuk kepada kanit saya dan Kapolsek Dabo Singkep. Setelah mendapat petunjuk, saya kembali ke Hans dengan personil 2 orang anggota piket untuk mengamankan korban. Tetapi saat itu pelakunya ada dan sekalian kami mengamankan membawa ke Polsek. Selanjutnya Kapolsek berkoordinasi dengan Reskrim untuk korban membawa laporan ke Reskrim Polres Lingga. Modus operandinya dia melakukan perekrutan tanpa izin, tanpa memiliki izin yang resmi, kemudian melakukan penipuan dengan cara mengambil uang milik korban sebesar 7 juta. Korbannya di mana sekarang? Korbannya ada di, kita titipkan di Dinas Sosial. Berapa orang korbannya kemudian? 2 orang. Perempuan dua. Dengan modus operandi akan dipekerjakan di Malaysia, pelaku AS dan R yang tidak memiliki izin yang resmi melakukan perekrutan dan penipuan kepada kedua orang korbannya, EW yang berasal dari Jawa Timur dan US yang berasal dari Jakarta. Pelaku mengakui bahwa perbuatan tersebut baru pertama kali dilakukan. Kedua korban saat ini dititipkan di Dinas Sosial. Iman TV Kepri dari Dabo Singkep mengabarkan.